kalau kita konsisten upload YouTube itu di jam 5 sampai jam 6 itu, penonton itu mulai rame lah begitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Latihan 3 ya. Akhir-akhir ini saya sering mengeluh tentang jam tayang YouTube guys ya. Ini channel ini sudah lama, tapi jam tayangnya itu aduh susah naik ya. Subscribernya sih sudah mencapai seperti yang Anda lihat sendiri ya. Jadi subscribernya itu saya sudah mencapai 2000, kurang lebih 2400. Nah subscriber itu sebenarnya sudah memenuhi syarat, tapi di jam tayang YouTube ini dari video shot kan harus persyaratannya harus 10 juta atau misalnya dari sana itu ada 3 juta ya, 3 juta penayangan baru kita bisa monet ya. Tapi jam tayangnya belum mencapai 4.000 jam ya, 4.000 jam tayang. Atau ya kalau nggak salah mungkin video abang kurang menarik dan kurang seru sehingga yang lihat males untuk nonton kali bang. Pasti sekarang 3.000 jam tayang atau nggak tahu ya 3.000 jam tayang, tapi ya kalau dulu itu 4.000 jam tayang. Nah akhirnya ini saya sering mengeluh karena jam tayang YouTube itu aduh benar-benar susah guys. Mungkin kalau thumbnail menarik, judul menarik sehingga bisa membuat orang penasaran, itu juga bisa membantu menaikkan jam tayang kali bang. Jadi saya juga sebenarnya sudah menyadari ya bahwa saya itu tidak pernah konsisten ya. Jadi seperti yang cobalah kalau ya kalau Anda mau lihat apa video-video YouTube saya itu niche-nya atau temanya itu ganti-ganti. Seharusnya niche-nya sama atau temanya yang sama ya. Misalnya ya kalau tentang mancing-mancing lah, kalau tentang rekreasi-rekreasi begitu. Jadi kalau saya ini bukan menyesuaikan, jadi apa yang saya senengin itu diupload. Jadi tipisnya itu ganti-ganti, upload inilah, upload mancing lah, upload jalan-jalan, upload tentang itu. Jadi ini mah curhat aja guys ya, saya benar-benar kesulitan ini, susah banget ini monetnya nih channel Melati N3 ini ya. Jadi saya juga menyadari saya tidak pernah konsisten di jam tayang, jarang upload YouTube, terus temanya juga berbeda ya. Pengen YouTube kan niche-nya sama atau temanya sama, terus tiap uploadnya continue ya, misalnya 2 hari sekali itu harus sama, kemudian di jam yang sama gitu ya. Nah,
maksudnya seperti itu. Insya Allah kalau kita memang satu nis misalnya tentang rekreasi-rekreasi ya seperti modelnya sekarang ini ya. Saya duduk di apa di pinggir Situ Buleud Purwakarta ini nih. Nah ini nih pagernya nih. Ini Situ Buleud Purwakarta yang sudah terkenal dengan air mancurnya. Ini saya bicara di sini pada siang hari sekitar jam 10-an ya. Jadi sekitar jam 10 di sini dari mulai jam 6.30 pagi sampai jam setengah 12 itu boleh ibu-ibu di sini apa namanya atau bapak-bapak atau yang bawa keluarga untuk jogging, untuk berolahraga, jalan santai ya, boleh di sini ya. Oke, kita tadi bicara masalah tentang keluhan jam tayang YouTube ya. Kita sekarang balik lagi. Nah, jadi itu guys ya, sebenarnya saya juga menyadari saya terkadang suka kesulitan nyari tema yang sama itu. Kesulitannya apa? Karena aduh saya susah bicara ini tentang masalah jam tayang YouTube ini ya. Maklumlah saya jarang ngobrol begini nih. Jadi apa namanya, kalau ngomong depan kamera itu agak kurang, pertama kurang pede ya, kedua kurang lancar lah, masih ae-ae begitu. Nah, jadi intinya begini guys, saya ini terus terang keluhannya tentang jam tayang ya. Dan saya sudah menyadari bahwa video-video saya yang saya upload itu nisnya berbeda-beda, itu yang pertama. Kedua, tidak pernah konsisten. Misalnya kalau sehari sekali satu video atau dua hari sekali satu video, nah itu yang kedua. Dan yang ketiganya, di jam tayang itu saya nguploadnya misalnya suka beda-beda, kadang pagi, kadang siang ya, kadang berapa hari sekali. Itu seharusnya itu kalau memang mau kita ya, misalnya kalau saya mau berusaha sebenarnya di jam 5 terus, jam 5 aja. Kalau dua hari sekali terus aja, sehari sekali aja di jam yang sama, yaitu jam 5 antara jam 6 sore. Karena jam-jam segitu itu biasanya penontonnya banyak katanya kan. Dari YouTube Studio itu ada tuh jam tayang yang cocok untuk mengupload video. Nah gitu kan ya, sekitar jam 5 sampai jam berapalah, jam 7 entah jam 8 malam gitu. Karena di saat-saat seperti itu banyak orang yang sudah menghentikan aktivitasnya, udah beres ya dengan aktivitasnya. Mereka mungkin kalau sudah beres bekerja, beres aktivitas ya, udah mandi, udah apa, mungkin pasti banyak memegang HP. Dan yang tentunya kalau sudah memegang HP, banyak yang nonton jam-jam segitu, banyak orang yang memegang HP dan menonton video gitu ya. Terus terang si channel ini ya, channel Melati ini udah hampir berapa tahun ya, hampir 6 tahun lah, 7 tahun entah 5 tahun ini. Susah banget jam tayangnya. Oke guys, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa masukan gitu ya. Nah oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan ini saya perlihatkan bahwa di sini itu di tengah danau itu ada empat macan ya, patung empat macan. Nah di sana, nah patung empat macan yang mengelilingi orang bertapa ya. Nah, empat macan ini mengisahkan tentang macannya itu tentang masalah kerajaan Prabu Siliwangi ya. Nah di sini itu kalau malam, kalau pas-pas tanggal apa namanya ulang tahun Purwakarta atau tahun baru, suka diadakan air mancur yang warna-warni itu, yang berwarna, yang sudah heboh lah, yang sudah terkenal di YouTube. Silahkan Anda sendiri dicari ya, apa namanya, air mancur Situ Buleud Purwakarta warna-warni gitu ya. Oke guys, terima kasih atas waktunya sudah nonton. Mudah-mudahan video ini menjadi jalan untuk saya untuk meningkatkan jam tayang ya. Jangan lupa teman-teman, silakan bantu channel ini di subscribe dan di like ya. Terima kasih, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum.